sebenarnya talfik itu dilarang oleh Rasulullah atau timbul dari ijtihad atau timbul dari ijtihad ulama? Dan saya pernah mendengar bahwa dawuh panjenengan talfik itu boleh selama tidak tadabbu'ur rukhas. Mohon penjelasan. Talfik nika termasuk perbincangan yang sangat dahsyat antara para ulama. Di dalam al-akhdhu bil aisar min al-madzahib, ngalak pendapat-pendapat saya mang-demang dalam madzhab itu perbincangan cek kuota. Bada secek ketata, bada sesetandar, bada bahkan sekeker terlalu muda. At-talfiq yakni ngalak beberapa situng amal banyak pendapat madhab. Tung atau dua madhab saya ngocaki situng ke situng tak sah. Cang madhab Syafi'i tak sah, cang madhab Maliki tak sah. Pada orang wudhu ngalak betalau wudhu ngakui madhab Maliki nyeting reng bini itu pun tak syahwat tak betal. Tapi cara nak wudhu tak ngakui cara nak wudhu madhab Maliki. Tak delkun, tak musab sekepina sehera bin lain semacam. Talfiq, mulafaq. Dalam kata apa? Ulama-ulama modern yang mengatakan itu tak boleh. Agaknya Syekh Hasan itu. Atau orang yang Wahbah Zuhaili. Bahkan benda selebih sangatan dari Wahbah Zuhaili. Kali itu ngoliyaki. Cuma benda penelitian dari ulama dari Darul Iftah Al-Azhar. Darul Iftah Al-Urduniyah kali itu. Dari sekepina ibarat ini kayak berkumpul. Ini ketertimbullah beberapa titik. Sakap pinnah sengolia kita fik menurut beliau. Tapi pun nikah mana biasa dari ibarat terjemah. Nikah mesti mensyaratkan ada mutatabu erruhos. Napa tatabu erruhos? Dalam bahasa lain sekali dua kali ngakui tak masalah. Mulakar orang kau ngalak sedemang, hari ngalak sedemang, ngalak sedemang, ngalak sedemang. Nikah tetap buruhos. Abah nikah kian tanda dengan syariat nyari mang demang pun dan kian sekali dua kali. Si pertama, si nomor dua kau tu beda hajat, beda alasan. Perpang tak nyaman betul, perpang lesu, perpang cek sangkana sumba mana. Okey, jangan di antara masyaih yang Mekah kat itu pun ikat kari manjong terah. Pes ana hambaliul madzhab Allahu Akbar sangka sekindar kan li sekali se nomor 2 syarat ah saya sebut tadi sareng Syekh Wahbah Zuhaili kan entah at-talfiq allazi yastalzimu naqd badat sakapina talfiq no la badat talfiq mamnu tabuna beliau takfir mamnu ni kese tatabbu ar-ruhas amdan nengat ngalak pang demeng tak ada kebutuhan tak ada apa se nomor 2 kan entah at-talfiq allazi yastalzimu naqd hukmil hakim. Naqdhu hukmil hakim. Beda empat hukum dari hakim ni. Kemaki hakim mutusah ni kalau bisa. Bertentangan kalaban nas, bertentangan kalaban ijma, kak itu lo bisa. Maki hakim mutus ni kalau pakun lo yang kui hakim. Putus na hukum. Itu talfik mana bika itu bertentangan kalaban nas, bertentangan kalaban ijma dan semacam ni kalau bisa ya. Senomor telo at-talfik alladhi yastazibu rujuk amma amila bihi taqlidan. Talfik itu menyebabkan hukum seadan nika tak ikut lagi. Nika ken ngabele sengolia kita talfik syarat-syarat agak itu. Oh ilah jangkila saya yang kui kalau itu talfik agak disembiasa kalau itu tak oleh kecuali ikan di ahli nazar dalam madzhab Syafi'i atau dalam bagun saya azan itu ikan di orang yang seahli bisa melihat dalil-dalilnya. Syarat nomor 2 qatu rujhanud dalil bagi saya talfik oleh Nabi sampai dapat dia ke bisa ngawningi dalil cangbak jangan ba hari Nabi kuat dalil hari lebih kuat daripada dalil luar mana Nabi saya tak ngoljaki talfik secara umum tapi beliau kali itu mensyarati kau tu tak sampai anarek dak ke hukum sepernak ke lakon contohnya dak rumah beda orang asolat zuhur ngosap seperempat cetak pada mazhab Hanafi falaysa lahu ibtalu taharati bi i'tiqadihi luzum masil kulli muqallidan lil Malik ti orang ni kata oleh jak tang wuduk batal cang menurut Imam Malik kau tu kapi ni ke merosak dak kata saya taklid saya ada amal kita marek le rosak maka dia kau caki at-talfiq alladhi yastalzimu ar-ruju' amma amila bihi taqlidan merosak takletan seadaan. Dan kita klet, kalau macam mana madzhab Syafi'i, aku nak klet dengan madzhab Maliki. Ketika kita norok semakin, dekat kita kan tak benih mujtahid. Ketika benih mujtahid, pasti nak klet. Tetapi takletan seadaan, ni kan erosak gara-gara nak klet perkara lain. Canggih buruk, pada orang auduk mengakui madzhab Syafi'i. Jadi ngosap kalau nyeting dekat obu, betal tang auduk. Pula tak ngosap sekapina.
Teka nak let perkara sebab bagi buat ada saya. Tapi dalam penelitian Syekh dari anu ni kata tabur rokhs ni kan kunci paling penting. Dari kadim sebab perbezaan kadim tu. Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Mun ben tak tahu, atanya kasih tahu. Dia kata ada persyaratan sama sekali. Ben norok sebenting lah awan ning jari mujtahid oleh torok saya kepada mujtahid. Menurut saya ngoliak. Ayat tetap kula membanjengan dan kui dak kase dalam bab kadim tu dalam bab afat wa lain semacam. Kita tidak mentalfik. Tidak mentalfik walaupun kibar dan ulama saya mulai kita fik kalau ben syarat-syarat saya kadit. Ini kotu bada hajat uzur atau daruri. Saya nomor dua kadit to kotu tak masuk nakdu hukmil hakim. Saya nomor telok kadit tak menghapus dak ketaklitan saya awal. Saya perpadai kelaku.